بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'ati ulumi fi darin amin. Wa alam, ketahui olehmu, annahu, akan bahwasannya, la ya'sulu, tidaklah hasil li ahadin, bagi seseorang, al-kashfu, oleh kashaf, keterbukaan, wal ikhlasu, dan ikhlas al-kamil yang sempurna. Ya, kita tidak bisa mendapati kasyaf, kita tidak bisa mendapati ikhlas yang sempurna illa kecuali bihi, dengan dia, ay bizikri, dengan zikir. Jadi kalau kita kepengen dapat kasyaf, pengen dapat ikhlas yang sempurna, banyak-banyak zikrullah. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu, annal kasyfa, oleh bahwasannya kasyaf, la yahsulu illa bihi, tidaklah hasil ia kasyaf kecuali dengan dia, dengan zikir. Jadi kalau pengen kasyaf, banyakin zikrullah. Wal kasyfu ala nawaini, hissiyin wa khayaliyin. Kasyaf terbagi dua macam, hissi dan khayali. Fal khayaliu, maka khayali adalah ayu gomidol abdu, bahwa memejamkan mata oleh seorang hamba, ainaihi, akan dua matanya, ainda ru'yati syakhsin au ru'yati fi'lin, ketika melihat seseorang atau melihat perbuatan seseorang. Dipejamin matanya, kelihatan. Jadi seorang hamba memejamkan dua matanya ketika melihat seseorang. Atau melihat perbuatan. Fa'in baqiya la'ul kasyfu, maka jika tersisa baginya oleh kasyaf, kekal baginya oleh kasyaf, keterbukaan, fa'uwa khayaliyun, itu namanya khayali, ya, imajinasi, ya. Jadi terbayangkan oleh benak ini, tergambarkan oleh benak ini begini, ini begitu. Jadi dia paham. Wa in zala, dan jika hilang, falya'lam, maka hendaklah ia ketahui, annal idraka, bahwasanya mengetahui, qad ta'allaqa bima kana makhsusan, sungguh berhubung ia dengan sesuatu yang dia itu dikhususkan, teristimewa, ya. Ya. Ya, jika hilang, kasapnya hilang, maka hendaklah dia tahu, hendaklah dia mengetahui bahwasannya idrok kadang berhubung tuh, mengetahui itu kadang berhubung dengan orang yang dikhususkan. Kadang ada terus, masih ada tuh keadaan seperti itu, bisa paham orang, ngerti orang. Menghadap, melihat orangnya, ketemu orangnya, paham. Ya. Makanya kita, Pak, kalau menghadap kiai, apalagi kiai khos,
itu hatinya biar bersih, badannya biar bersih. Apa? Berwudu. Jangan kagak wudu. Dan bersihin hati kita. Jangan suzon. Nanti takut kebaca. Takut kebaca dalam kebencian. Saya punya sahabat jamaah. Dia datang berdua sama temannya ke rumah kiai khas. Sampai sono diludahin. Itu yang diludahin nangis-nangis. Masya Allah. Nangis. Diludahin. Dia enggak. Temannya aja diludahin. Masya Allah. Itu boleh jadi ludahnya itu insya Allah membuat keberkahan. Maksudnya apa? Tadinya enggak benar jadi benar. Tadinya enggak mau tobat jadi tobat. Jangan dikatain ulama kayak begini. Ini zaman sekarang orang banyak mencela ulama. Kita lihat di video-video banyak sekarang nyala-nyalain ulama. Dia menilainya hanya secara zahir saja. Jangan secara zahir. Banyak ucapannya secara zahir tidak sesuai, tapi sesungguhnya ya, sesuai dengan syariat. Secara zahir enggak sesuai, tapi sesungguhnya sesuai karena kita belum paham. Kayak ada umpama orang ngomong begini, kamu tidak akan bisa masuk ke masjid itu tanpa melalui saya. Orang bilang, emang masjidnya lo? Ya nggak bisa, kenapa ya kuncinya sama gua? Itu contoh yang sederhana aja. Nanti jangan kita buru-buru mencela orang. Banyak nih konten-konten yang begitu nih, nyalain-nyalain ulama. Ini lagi rame orang ya menyalain Kiai Uci nih ya. Rame nih. Saya enggak setuju banget itu ya. Itu mencela ulama ya. Orang kalau udah mati ya kalah pak, udah mati ya. Orang masih hidup, kagak berani ya. Orang yang masih hidup gak berani. Udah mati sampai gak kalah. Jangan kayak begitu tuh. Kebangetan berani. Ya punya ilmu boleh. Mantiknya emang hebat. Tapi jangan hanya ukurannya yang zahir saja. Kenapa enggak masih hidup dikritiknya? Masih hidup kan ditanya. Ya. Bisa ditanya kalau masih hidup. Udah mati orang ya kalah, udah mati. Coba kalau masih hidup. Parah nih. Nah. Nah, orang-orang yang benar, yang malu, enggak mau dia medsos, malu. Orang yang benar itu, yang ahli ilmu soleh, malu pakai medsos, Pak. Malu pakai medsos. Ini begini karena teman-teman aja mana pada mau begini nih, Pak. Ya udahlah. Sebatas ini aja. Lain itu mah enggak ada. Enggak ada gitu. Ini cuma menolongin orang doang begini.
nolongin orang pada mau ngaji aja, dan ternyata banyak orang pada ngaji. Hah? Iya. Enggak buat belagu-belagu, buat nyala-nyalain orang, jangan ya. Buat terkenal-terkenal enggak. Ini teman-teman pada mau supaya nanti kalau mau ngaji bisa nggak pakai ngebet-ngebet lagi. Masya Allah. Sampai ada orang datang kepada saya, datang kepada kita minta dijadiin muridnya. Dia ngajinya lewat YouTube. Jadi seneng banget dia. Sampai dikasih cincin. Ada yang dari Aceh. Datang ke rumah dari Aceh. Masya Allah. Jadi tujuan kita tidak lain adalah untuk membantu orang doang. Ya. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk terkenal, bukan. Ya. Ya, awalnya begini karena ada jamaah kita. Disiarin nama dia. Bukan, bukan datang-datang saya, bukan. Dia kepengen supaya seperti ini. Banyak manfaat buat orang-orang yang mau mengaji. Kenapa? Karena memang banyak orang Wahabi, Pak. Kalau kita enggak isi dengan kayak begini, orang Wahabi banyak ngisi-ngisi. Kalau udah orang Wahabi yang ngisi, Pak, aduh ya Allah, celaka kita. Dikuasai oleh mereka. Dikuasain oleh mereka. Semuanya dikuasai. Masya Allah. Jadi kita jangan sampai kalah. Harus pintar. Harus cerdas. Cuma jangan kita bikin konten nyala-nyalain orang. Apalagi kita salah-salahin kiai kita sendiri, ulama kita sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa man kushifa lahu amma yaf'alu an-nasu fi qu'uri buyutihim. Dan siapa saja yang dibukakan baginya dari sesuatu yang dilakukan oleh manusia fi qu'uri buyutihim, di dalam ya, sudut-sudut rumah mereka, ya, fahuwa kasfun syaitaniyum, maka itu namanya kasab setan. Jadi dia bisa ngelihat orang di dalam rumah orang itu lagi ngapain, ya kelihatan. Nah, ini setan. Ini setan yang begini. Jadi yang dimaksud kasab tadi, ya, yang benar itu ketemu orang, melihat itu, ya. Lalu terbayangkan di hatinya. Wa idahu qauliim, dan penjelasan perkataan mereka al-kamilu la kasfa lahu, orang yang kamil, orang yang sempurna itu tidak ada kasab baginya. Maksudnya gimana nih? Aili annahu, karena bahwasanya dia itu masgulun bi ada'i awamiri rabbih ta'ala allati 'alaihi fi kulli nafasin. Karena bahwasannya dia itu disibukkan dengan menunaikan segala perintah Tuhannya Allah Ta'ala yang wajib atasnya pada setiap nafas. Jadi enggak hero ama kasyaf. Masya Allah. Enggak hero ama kasyaf. Padahal beliau kasyaf. Masya Allah. Padahal kasyaf. Tapi karena kesehariannya setiap waktunya dihabiskan melaksanakan segala perintah Allah. Udah setiap hari bangun tidur, sebelum tidur. Enggak ada yang lain kecuali kegiatannya memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
ngajar mutolaah ngaji, ngajar mutolaah ngaji, ibadah, puasa, zikir, nggak ada lagi perbuatannya kecuali itu aja pak. Begitu aja perbuatannya setiap hari. Nggak kelihatan kasapnya. Fala tada'uhul awamiru al-mutawajjiatu ilaihi yatafarragu li ghairiha. Maka tidak ya. Maka tidak ya dirinya tidak ya tertarik dengan berbagai masalah kasar. Bahasa langsungnya begitu. Maka tidak meninggalkan akan dia oleh perintah-perintah yang berhadap kepadanya, yang dia konsentrasi kepada selainnya. Artinya dirinya enggak tertarik sama kasab. Dirinya tidak tertarik dengan berbagai masalah kasab. Kenapa? Dia sudah disibukkan dengan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kaunul ikhlasil ka milik, adapun keadaan ikhlas yang sempurna, la yasumu illa bi zikri, tidaklah hasil ia kecuali dengan zikir. Jadi ikhlas yang sempurna itu dengan zikir. Orang yang zikirnya banyak itu bisa ikhlasnya sempurna. Fa huwa kadzalika, maka dia itu seperti demikian. Kasab seperti demikian. Ya, zikir sama. Apa ikhlas sama. Jadi pengen ikhlas yang sempurna, pengen kasab dengan zikir. Waqad rawahu fi rasailihim, sungguh mereka telah meriwayatkan akan dia dalam risalah-risalah mereka. Faqalu, maka mereka berkata, inna awwala ma yatajalla lil abdi idza istaghala min zikri. Mereka berkata ulama, inna sesungguhnya awwala ma yatajalla, awal sesuatu yang bertajalli, iya sesuatu itu lil abdi bagi hamba, adalah idza istaghala bi zikri, apabila ia sibuk dengan zikir. Tauhidul fi'li lillahi ta'ala, ini ketika dizikir, nah, tauhid, mentauhidkan perbuatan itu milik Allah ta'ala, akan bertajalli ya keyakinan ini di dalam dirinya. Enggak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Wa tauhidul mulki lillahi ta'ala, mengesakan kerajaan hanya milik Allah. Menguasai rasa ini di dalam hatinya. Wa tauhidul wujudi lillahi ta'ala, menguasai dalam dirinya keyakinan mengesakan wujud hanya milik Allah. Fa iza tajalla lahu tauhidul fi'li lillahi kharaja kashfan wa yaqinan, maka apabila bertajalli kepadanya rasa mentauhidkan segala perbuatan hanya milik Allah, maka keluar dia menjadi kasyaf dan yakin. An suhudi kaunil fi'li lahu, an maknanya tarki ini, men ya terhindar ya, begitulah kita artikan, jauh dari menyaksikan keadaan perbuatan itu milik dirinya. Jadi enggak ada di dalam hatinya bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan dia, enggak ada. Yang dia yakini dalam hatinya bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berbuat ini kecuali Allah. Wa kharaja bihi aidan an talabi sawabi alaihi wa anil kibri wal ujmi wa riya'i, dan keluar ia dengan sebabnya juga daripada menuntut pahala kepada Allah. Enggak ada menuntut pahala. Hatinya enggak ada menuntut pahala. Ibadah aja sama Allah, dikasih alhamdulillah. Ya enggak dikasih enggak bakalan enggak dikasih sama Allah, dikasih. Wa anil kibri, daripada sombong. Enggak ada sombong. Wa anil ujubi, enggak ada ujub. Wa riya, enggak ada riya. Kalau sudah sampai itu keyakinannya, ya sudah sampai dia kasab, yakin, terhindar daripada menyaksikan
keadaan perbuatan itu milik dirinya. Enggak ada dia merasa perbuatan ini milik dirinya. Semuanya milik Allah. Maka orang seperti ini ibadahnya enggak nyari pahala. Orang yang seperti ini enggak ada sifat sombong. Enggak ada sifat ujub, enggak ada sifat riya. Wa dakhala fi qada'il ikhlasil kamili, dan masuklah ia di dalam ketentuan ikhlas yang sempurna. Baru masuk ikhlasnya sempurna. Masyaallah. Paham, maka pahamilah. Biar sampai ikhlas yang sempurna. Dan orang yang ikhlas kerasa, Pak. Orangnya ikhlas banget, Masya Allah. Kerasa. Orang yang ikhlas sama enggak ikhlas. Wa aksir min zikrillahi ta'ala, perbanyak olehmu daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Fa inna bi'i tanzilu rahmatu, karena dengan sebab zikir akan turun rahmat. Zikir turun rahmat. Li hadis Tabrani, karena ada hadis Imam Tabrani, la yaqulu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa affathumul malaikatu, tidaklah duduk satu kaum yang mereka berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali haffathumul malaikatu, mereka itu dikelilingi oleh malaikat. Jadi kalau kita zikir, Pak, malaikat kelilingin kita, ngerubungin bahasa kita. Masya Allah. Jadi kita berzikir dikerubuin kita sama malaikat. Kayak semut maranin gula gitu. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita bapak ibu di rumah kagak berzikir. Jangan sampai. Tuh zikir pagi sore paling kagak ya. Dia usama baca habis subuh atau nggak sempat pagi-pagi, kemudian habis asar nggak sempat malam. Rutinin, rutinin, jangan kagak. Kalau kita bisa ngelihat malaikat ngerumungin kita, apalagi waghasyiyat umur rahmatu, dan mereka diselimuti oleh rahmat Allah. Rahmat Allah menyelimutinya, Masya Allah. Wa zakarahumullahu ta'ala fiman indahu, dan Allah Ta'ala sebutkan mereka ya di sisi orang yang ada di sisi Allah. Siapa? Malaikat. Jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah diomong-omongin oleh Allah di sisi malaikat. Omongan yang baik. Orang kalau diomongin yang baik, diapain itu namanya? Dibanggakan. Jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah dibanggakan oleh Allah di sisi malaikat. Zikir. Masya Allah, Masya Allah. Jadi rugi banget kalau kita enggak berzikir, Pak. Rugi banget kita. Jadi kalau kita pengen dibanggakan oleh Allah, jangan malas berzikir. Wa dakhala fi qada'il ikhlasil kamili, faham? Dan masuklah dia. Wa qalu, dan mereka berkata, awwalu ma tanzilir rahmatu ala majalisi zikri, faham? Mereka berkata, awal sesuatu yang turun ya, rahmat itu atas majelis zikir. Awal ya, sesuatu yang rahmat turun adalah majelis zikir. Jadi majelis zikir itu rahmat turun yang pertama kepada majelis zikir. Masya Allah. Tapi kita jangan sembarang ikut-ikut majelis zikir ya. Lihat-lihat juga gitu ya. Tanya dulu sama guru gimana. Jangan sembarangan di zaman sekarang ya. Jangan sembarangan.
bagaimana dia? Tanya dulu. Faham. Wallahu a'lam.